aku tidak bangga Anda berada di kota atau sekedar memiliki jabatan tertentu. Kalau Anda tidak memberi manfaat bagi Anda, aku lebih bangga dengan anak-anakku. Sekalipun Anda berada di kampung, sekalipun Anda berada di tengah hutan, tapi kalau Anda di tempat yang tidak populer itu, Anda bisa memberikan manfaat bagi umat. Itu lebih membanggakan aku daripada engkau berada di kota maupun di jabatan tertentu. Suatu yang mengingatkan bahwa perjuangan ini memang memerlukan keikhlasan, memerlukan pengorbanan, memerlukan pemahaman bahwa dalam rangka menuju pada kemenangan, memang kita tidak boleh terbelenggu pada sekedar kepentingan pribadi, sekedar ego pribadi, sekedar apa yang disebut publik sebagai Anda harusnya tidak seperti itu, Anda harusnya sudah berada di sana. Bahwa nafsu semacam itu memang lebih bereaksi dengan uang. Dan saya bagian dari bertarbiah itu sendiri. Saya merasakan bahwa korban ini adalah bagian tarbiah yang lain. Saya sangat menikmati dan harus saya menerima karena dengan sesungguhnya kita harus selalu tarbiah.